Masih bersama Tawon Lana Skuteres, Ratatet Honga Honga, ya. Kami tunggu kedatangan Anda kemari. Segeralah merusak Vespa Anda, karena rusak Vespa Anda adalah sebagian dari rezeki ini Mas Bintu. Sikut-sikutan. Jangan lupa subscribe channelnya, bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngasih tips trik bikin keran fast flow ala SIP, ala PGM, ala-ala reaching, ala-ala UI. Ya, ini keran standar yang harga 45 ribuan dibikin fast flow ben ratelat-telat. Oke. Yang pertama, copot dulu kerannya. Ini keran bekas ya. Pertama, copot dulu, jangan lupa ini pernapasannya. Ini pernapasannya dipotong. Potong nih. Gini ya. Potong terus, udah dipotong, tinggal bongkar dalemannya, nanti digede-gedein dikit-dikit, dipur-pur ya. Oke, tak copot-copot dulu ya. Gue mau ya dicopot ya, dulu. Imbet gawe karung gawe konten kira ngoyong gawe konten mergo ana pasien digawe iki. Pastikan seal kerannya itu masih bagus. Kalau sealnya udah jelek ya waktu wae 12 banjir kanal. Pastikan sealnya ini seal ini itu masih bagus. Bosok kan ini. Oke, tak bersihin dulu. Nanti kalau udah bersih tak lanjut lagi. Oke, guys. Mau kotor soal ini. Kotor semua, ngerak-ngerak. Ngerak-ngerak. Ini nanti dibor, gedein. Yang sini digedein, sini digedein juga. Ben hah, ngenul. Ben mantah. Oke. Tak eksekusi dulu. Nanti kalau udah jadi, tak kabari. Oh, tak kabarin, tak video lagi. Tak bersihin dulu. Oke, guys, tak lanjut ya. Lanjut, ini udah bersih semua, ini ada dua ya, udah bersih semua, tinggal ngerakit. Ini pasang kembali. Oh, abot. Berat, terlalu berat, dikendorin dikit, jangan berat-berat ya. Tinggal pasang nafasnya ya. Jangan lupa filternya nanti atas lip dikit ya. Ini nanti bisa dicoba. Ini fungsi semua. Kalau pengen rest ya gini, masih jalan full ya gini. Kalau ke sini nutup, sini rest, mentok full. Oke.
bikin satu lagi. Ini udah tak bersihin. Ini enggak pakai nafas yang ini. Oh iya bawah ini ada dapat. Tak leme dulu. Dilem dulu, dilem dulu. Oke, udah. Ininya juga udah tak bikin, tapi bengkok ini. Lurusin dulu ya. Ini PR nih, bengkok nih. Lepasnya tak ganti aja ini bengkok ya. Bocor, pecah. Oke, ini udah jadi. Kita coba pasang ya. Kita coba pasang ke tangki dan lihat fungsinya. Oke. Pantengin terus. Coba pasang dulu. Jangan apa, jangan lupa pakai kuncinya, murah kok beli. Ini ya, ulangi ya, tak pakai, tipu ya tuh. Kunci nutup, ini harusnya kunci res. Nah bensinnya nggak sampai setengah liter tuh, jadi nggak sampai. Nah, ini isi buka fast flow bro, ini fast flow. Ini ya, ini bosi buka. Kalau res gini, res gini karena bensinnya dikit, jadi resnya nggak keluar. Bukanya lagi nih. No, lancar jaya abadi. Oke. Okay. Gini. Ini tinggal satunya lagi yang dibikin fast flow. Mana ya? Enggak rembes ya. Saya tak tutupi nanti kirone rembes. No, rembes enggak? Enggak ada rembes kan? Posisi tengah guys. Oh, enggak ada rembes. Aman, lancar, sentosa. Oke, nah kita bikin satu lagi buat axle-nya yang pink. Bikin satu lagi ini buat yang rigidtek. Satu lagi masih saya lem, belum kering. Enggak, kalau lemnya kena, nanti kalau lemnya kena bensin lepas gak? Enggak, dalamnya udah tak piket tadi kok. Udah kayak gini kok bentuknya kok. Ini sebelum tak lem kan tak kepit dulu gitu loh. Ini nanti filternya apa? Saringannya tetap kepasang, bahan bakarnya tetap bersih, bro. Gitu, cakep kan? Fast flow. Ini kalau beli yang merek mahal itu ya sekitar 400-700 ya tergantung mereknya sih. Ya, kalau mau bikin sendiri ya monggo seperti itu. Tapi detailnya kalau mau bikin ke sini ya tak tarif. Orang murah. Jadi tinggu. Tak salah itu. Ini, yang buat pistol. Kita lanjut lagi bikinan satu lagi ya. Yang satu udah aman, buat ini udah aman. Aman ya ini ya. Udah aman. Keran rapat. Ini ada bahan bakarnya ya. Ini res. Harusnya res kan keluar. Bensinnya dikit. Tak pul ke? Mancur. Agak bolongan. Nah. Ini buka bensinnya dikit ini. Semakin buka pol semakin gede. Itu kalau fast flow ini. Baru oke. Ya. Itu dulu review tentang yang fast flow ala TLX. Yang bikin
pengen belajar ke sini monggo silaturahmi belajar, saya nggak pelit ilmu, nggak pelit, yang penting boleh ngopi bareng, ngeteh bareng, tambah seduluran, tambah akeh, tambah ngoyo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan lupa di subscribe channel.